aksi solidaritas terhadap tragedi tewasnya ratusan Aremania di Kanjuruhan Malang juga dilakukan di Ngawi. Dalam acara yang dilangsungkan di Stadion Ketonggo ini, dihadiri sejumlah supporter sepak bola, serta Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Kapolres Ngawi, Komandan Kodim 0805, serta Ketua DPRD setempat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang juga selaku Ketua ASKAP PSSI Ngawi dan CEO Persinga memberikan pesan pada seluruh elemen yang hadir dalam doa bersama untuk sama-sama mengevaluasi diri, termasuk menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai suatu hal untuk introspeksi diri, serta mengajak siapa saja untuk mendoakan para korban jiwa dan untuk korban luka agar diberi kesembuhan. Aspirasi perwakilan dari teman-teman supporter yang mereka mengharapkan ada suatu atau momen untuk kita mendoakan bersama terhadap korban tragedi. Nah, kita berharap kegiatan ini juga menjadi momentum bagi seluruh stakeholder persepak bola di Kabupaten Ngawi, baik PSSI sendiri, lalu panitia pelaksana, lalu juga perangkat pertandingannya, seluruh klubnya, lalu juga aparat keamanannya, dan juga supporternya. Nah, itu yang ingin kita bangun dan mudah-mudahan. Ya, sudah longgar, itu sudah longgar, monggo gantian. Terima kasih atas ketertibannya. Bulan terutama di Kabupaten. Kalian sangat. Aksi doa bersama digelar dengan khidmat dengan nyala lilin ratusan peserta. Selain itu, ada pula yang melakukan tabur bunga di tengah lapangan Stadion Ketonggo. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Revolusi Bulu.